Siang dan selamat datang saya ucapkan pada hadirin sekalian pada acara pembukaan dari Placemaking Public Exhibition yang kedua dari jurusan Arsitektur Universitas Pelita Harapan yang akan berlangsung mulai dari hari ini 7 Juli 2012 sampai tanggal 22 Juli 2012. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Saya akan memimpin secara Kristiani. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dalam acara pembukaan Placemaking. Biarlah Tuhan yang berkati acara ini mulai dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Pak David Utama selaku Ketua Jurusan Arsitektur UPH untuk memberikan pengantar pembukaan dari pameran. Sobat pagi, pertama saya ucapkan selamat datang buat Bu Poni, Direktur 1 Pak Amian, PKN-NTTP, dosen-dosen Bu Susi, dan mungkin rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan yang lain yang menyempatkan waktu untuk hadir di bukaan pameran jurusan arsitektur kali ini di Dialogue Art Space Kemang. Mungkin sekedar bercerita saja bahwa kenapa di kedua, karena yang pertama kami lakukan di JAT 2009 waktu itu dengan tema Sketchy Fall. Jadi memang ada kelanjutan. Mungkin kalau ada yang pernah, mungkin beberapa angkatan di sini masih pernah mengalami ya pameran pertama itu, ada perbedaan gitu dengan yang sekarang. Sebenarnya juga sedikit menjawab dan memperlihatkan apa yang terjadi, progres yang terjadi di jurusan arsitektur juga. Yang dulu mungkin sekedar banyak yang market, banyak sekali market, mungkin sekitar ada 100-an lebih market yang pamerkan waktu itu. Dan sekarang mungkin kita mulai masuk yang sifatnya lebih punya isi lah, ada masalah yang dicoba diselesaikan dari desain-desain yang ada di sini. Pengantar mungkin secara besar pengantar ada di katalog yang bisa dilihat mas, nanti mungkin masing-masing bisa ambil di depan. Tapi dalam kesempatan ini biar saya mengenal untuk mengucapkan terima kasih buat para mahasiswa, terutama mungkin beberapa yang sudah bekerja keras untuk pameran ini ya, seperti Evan, Gloria, Amanda, khususnya beberapa yang lain, ada dari HMG beberapa sudah banyak yang bantu publikasi archive gitu ya, dan beberapa orang lain, Felix, terima kasih gitu ya. Saya pikir ini kerja sama semua gitu ya, dan ya semoga kita juga bisa menikmati. Mungkin kita tepuk tangan buat semua dulu. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya mengundang Bapak Profesor Dr. Mandian Ronald selaku Dekan FDTP dari UPH untuk memberikan kata sambutan. Puji syukur kepada Tuhan, itu yang pertama-tama kita manjatkan karena saya mewakili bersama teman-teman arsitektur di sini happy banget gitu ya, karena teman-teman mahasiswa yang luar biasa punya passion yang ingin berkarya, dan juga saya salut dengan Pak David, berikan aplaus buat Pak David dan seluruhnya ya, dan ketiga Pak Himawan ya, yang sudah Pak Himawan Hermawan Tanzil, dan juga Ibu Winnie ya. Ibu Winnie kenal punya kenal, Ibu Winnie ternyata teman gereja, jadi nggak jauh-jauh nih ya, jadi moga-moga bisa pakai lagi tempat ini ya Pak ya. Jadi juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Koni, Ibu Wakil Rektor Sati yang sudah hadir. Jadi kegiatan seperti ini kami dari fakultas sangat mendukung dalam rangka tujuannya kembali lagi kepada mahasiswa. Dan saya senang juga karena ada alumni kita, Yogi dan beberapa yang lain ya, termasuk bimbingan saya dulu juga, yang sebagai sarana juga untuk kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan juga ada pesan kami dari fakultas, dari jurusan juga, karena ini akan datang teman-teman profesional dari luar UPH, mari kita membuka hati, membuka pikiran kita, buka catatan untuk mau menerima kritik. Ya, jadi mulai sekarang
kita punya pemahaman jangan mau menerima, ya dipuji bolehlah, tapi kita mau menerima kritik supaya kita bisa mengembangkan dan tidak puas dengan apa yang sudah kita kerjakan bersama para dosen dan lain-lain. Nah, kami juga mendukung kegiatan seperti ini, kalau bisa kita lakukan seperti ini bersama dengan yang lain, mungkin di tempat yang lain dan jauh lebih besar lagi. Dan untuk itu saya sampaikan selamat, khususnya kepada teman-teman mahasiswa ya, sukses selalu dan semoga segera lulus gitu ya. Ini yang di sini kan mau lulus kan, apa nggak mau lulus gitu ya. Kadang-kadang bapak-bapak sekalian, iya pada gitu ya, karena asiknya berpameran gitu ya, jangan udah dikontrak lagi, saya lihat beberapa teman-teman profesional udah mau kontrak gitu ya. Kami dari jurusan fakultas menghimbau, selesailah dulu, setelah itu baru lanjutkan. Kasihan pada Fit, gitu ya. Setelah itu baru kita nanti nyambung lagi kegiatan seperti ini. Selamat dan sukses, Tuhan memberkati kita semua. Untuk yang terakhir, saya mengundang Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Koni Rasilim, untuk memberikan kata sambutan sekaligus meresmikan pembukaan dari acara pameran. Tentunya seperti tadi dikatakan oleh Profesor Mandian, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Karena tadi pada waktu begitu saya tiba, walaupun dengan cara entrance yang unorthodox dari belakang, sudah langsung disambut dengan karya-karya yang akhirnya saya baru tahu dari Pak David dan Bu Susi, itu adalah kalian yang baru tahun pertama. Wah, kita beri aplaus yang sangat meriah ya. Jadi sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat kami melihat karya-karya yang sedemikian luar biasa, termasuk dari rekan-rekan yang baru tahun kedua, ini adalah sungguh talenta dan bakat yang Tuhan sudah percayakan. Itu berarti tanggung jawab kita sebagai insan yang beriman adalah bagaimana kita mengembalikan talenta dan bakat itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, tadi begitu saya melihat ini karya-karya begitu bagus, sudah langsung titip pesan ke Pak Manlian, ke Bu Susi, untuk minggu depan itu segera ketemu saya di rektorat. Supaya apa? Lantai rektorat itu mau dibenahi. Jadi karya-karya dari teman-teman di arsitek, di arsitektur, di interior design, produk-produk, itu sedapat mungkin kita mau display di lantai rektorat. Supaya apa? Supaya pada saat kita kedatangan tamu yang begitu banyak, baik dari dalam maupun luar negeri, itu dapat melihat karya dari mahasiswa-mahasiswi dari FDTP UPH. Itu yang begitu bagus. Jadi saya pikir hari ini jelas bukan datang untuk dengar saya ngomong ya, tetapi adalah tidak sabar nih ya Pak Manlian untuk kita segera membuka supaya acara ini juga langsung dapat dinikmati dan ditonton oleh publik. Jadi kalian yang selama ini juga sudah enjoy dan sangat menikmati kuliah di UPH khususnya di FDTP, sebarkan juga ke teman-temannya ya, supaya ini juga dapat Pak David dapat anggota baru ya Pak ya. Oke, jadi terima kasih semuanya, sekali lagi selamat untuk kalian semua ya.